Pemirsa, kerap terjadi kecelakaan akibat banyak truk melintas di luar jam operasional. Ratusan warga Kosambi memblokade jalan. Aksi warga ini menyebabkan kemacetan panjang, bahkan nyaris diwarnai pengerusakan. Ratusan warga Kosambi Kabupaten Tangerang memprotes dan memblokir jalan akibat banyaknya truk bermuatan tanah melintas di luar jam operasional. Aksi massa ini dilakukan lantaran di sekitar lokasi kerap terjadi kecelakaan. Aksi warga ini menyebabkan kemacetan panjang dan nyaris diwarnai aksi pengerusakan. Warga meminta pemerintah daerah untuk tegas dan menegakkan peraturan larangan truk tanah beroperasi pada jam aktivitas warga di pagi dan sore hari. Tuntutannya pertama ditegakkan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022, juga copot Kadishub dan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang karena enggak selaras, Bang. Aksi massa ini dipicu akibat tewasnya seorang bocah 6 tahun tertabrak truk tanah pada hari Minggu lalu. Warga yang kesal sempat mengerusak truk yang beroperasi bukan di jam yang telah ditentukan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.